varian ini ya Bu, kalau di fisip atasan saya Bu. Tapi kalau di Brondi saya bawahannya. Jadi demikian, menyambung apa yang disampaikan Bu Maria. Kalau di saya izin berdiri ya Bu. Silakan. Kalau saya lihat dari tayangan yang sudah dipaparkan tadi, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini saya banyak di bidang, banyak kearsipan yang sudah dilakukannya. Nah, untuk itu program studi kami memang sedikit untuk mata kuliah kearsipan ya, hanya sekedar pengantar. Nah, ini mungkin bisa jadi suatu masukan bagi mahasiswa-mahasiswa kami, bagaimana arsip statis dan dinamis ini itu dikelola. Demikian itu. Kemudian yang kedua, untuk saya lihat tadi ada layanan disabilitas ya Bu. Nah itu kalau di teori kadang tidak didapatkan itu, atau mungkin didapatkan tapi tidak secara apa ya, secara mendalam dibelajarkan. Nah itu mungkin juga jadi masukan untuk mahasiswa kami, sehingga tahu perbedaan antara teori yang didapatkan di prodi dengan apa yang betul-betul dilakukan di perpustakaan. Jadi saya kira kegiatan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung ini nantinya akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi mahasiswa kami, juga kami sebagai dosen prodi ilmu perpustakaan. Saya kira begitu ya adik-adik ya. Jadi kita gali sebanyak mungkin, semaksimal mungkin ilmu yang bisa didapatkan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung. Demikian Bu, saya kira tambahan dari saya. Terima kasih.